Pemirsa, sidang tiga terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat pada tahun 2019 lalu menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPALT di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, tahun anggaran 2019 atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung menjalani sidang pada Kamis 11 Agustus 2022. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni dengan Hakim Anggota Yovistian dan Hakim Yasinta dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam persidangan, para terdakwa mengakui melaksanakan pekerjaan dari yang seharusnya pembangunan 118 sambungan rumah, namun hanya 32 yang dibangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL, di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara melebihi 1,5 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum, Pahmi, mengatakan dari fakta persidangan terkait cairan tahap pertama sebesar 30% diterima oleh Iskandar Zulkarnain alias Nandan, kemudian tahap 2 dan 3 diterima oleh Buyung dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan Iskandar tidak siap, kemudian dilanjutkan oleh Buyung, namun secara hukum tidak ada legastis. Jadi pencairan tahap pertama sebesar 30% diterima oleh Iskandar ya, Pak Buyung, Pak Nandan tadi itu besar 400 kurang lebih dan akhirnya sekitar isinya 412 juta. Pak Buyung ini dia kontraktor juga ya, dia kontraktor juga dan dia selaku pelaksana di lapangan juga, pelaksana yang untuk pencairan kedua dan ketiganya ini. Berarti pekerjaan sama Pak Iskandar ini tidak selesai, dilanjutkan sama Pak Buyung. Ya, ya. Sepertinya seperti itu. Memang dikerjakan seperti itu, kan? Tidak selesai, dikerjakan ini. Namun semua danahnya itu yang dua kali termin itu diterima oleh si Pak Buyung. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melanggar pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan dakwaan subsidiar pasal 3, junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Iqbal, JEK TV, melaporkan.